Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, menegaskan bahwa Indonesia tidak mengimpor bahan bakar, minyak BBM dan gas dari Iran. Hal ini disampaikan di tengah kekhawatiran dampak konflik Iran-Israel. Meski menjalin kerjasama dengan Iran, implementasinya dianggap sulit sehingga tidak ada impor hingga saat ini. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.